Pembalap asal Italia yakni Marco Bezzecchi sukses keluar sebagai pemenang dalam balapan MotoGP India 2023. Rider satelit Muni VR46 Racing tersebut menyelesaikan balapan sepanjang 21 lap di sirkuit Boots Internasional dengan catatan waktu 36 menit 59,157 detik. Posisi kedua diisi oleh pembalap Framec Racing yakni Jorge Martin. Kemudian Fabio Quartararo berhasil naik podium ketiga akhir pekan ini. Sementara itu pembalap Red Bull KTM Factory Racing yakni Brad Binder dan pembalap Repsol Honda Juan Mir masing-masing menuntaskan balapan di posisi keempat dan kelima. Sementara itu nasib sial dialami oleh pembalap Ducati Lenovo yakni Francesco Bagnaia, di mana Francesco Bagnaia terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Ini merupakan kerugian besar dalam hal poin dan sangat mempengaruhi peta pertarungan gelar. Dan berikut ini adalah hasil lengkap race MotoGP India 2023.